Hari Besar Nasional, episode 83 untuk teman-teman kelas 2. Tahukah kalian apa itu Hari Besar Nasional? Hari Besar Nasional adalah hari yang penting bagi bangsa Indonesia dan selalu diperingati setiap tahun. Di Indonesia, ada beberapa Hari Besar Nasional yang selalu diperingati setiap tahun. Di antaranya, Hari Kemerdekaan diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Sedangkan hari lahirnya Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Juni. Selamat pagi teman-teman. Halo adik-adik semua. Aku Wulan. Kali ini kita akan belajar bersama ditemani oleh Kak Panca. Apa kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Buku dan alat-alat tulisnya sudah disiapkan belum, teman-teman? Bagus! Kalau begitu, kita sudah bisa mulai belajar ya. Eits, tunggu dulu. Ada apa, Kak Panca? Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Oh, iya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita. Betul itu, teman-teman. Ayo kita berdoa. Berdoa selesai. Kamu tahu sekarang hari apa dan tanggal berapa, Wulan? Perhatikan kalender yang ada di rumah kalian ya. Sekarang adalah hari Senin, tanggal 3 Mei 2021. Bagus. Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini, Wulan? Aku siap, Kak Panca. Pertama-tama, kita balima dulu ya, teman-teman. Kita akan membaca 5 kosakata baru. Dibaca pelan-pelan saja ya. Lakukan. Siapa? Mungkin. Menjadi. Makan. Hebat. Kalian sudah lancar membaca ya adik-adik. Sekarang kita belajar apa lagi, Kak Panca? Sekarang waktunya menyimak cerita. Jadi orang Indonesia artinya apa ya? Jadi orang Indonesia artinya kedua orang tuamu adalah orang Indonesia. Apa yang perlu kita tahu tentang Indonesia? Ayo kita mengenal Indonesia. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Sila dalam Pancasila membantu kita mengetahui apa artinya jadi orang Indonesia. Jadi orang Indonesia harus ingat bersyukur. Berdoa bersama keluarga adalah satu bentuk cara bersyukur. Jadi orang Indonesia harus peduli dengan sesama. Menolong teman yang jatuh adalah bentuk jika kita peduli. Jadi orang Indonesia harus rukun, mengajak teman bermain
adalah bentuk jika kita bisa hidup rukun. Jadi orang Indonesia berarti punya kesempatan memilih. Kamu bisa memilih makanan dan pakaian kesukaanmu. Kamu patut bangga jadi orang Indonesia. Indonesia hebat! Indonesia hebat! Teman-teman, setelah menyimak cerita yang dibacakan oleh Kak Panca tadi, aku jadi ingin bernyanyi nih. Bernyanyi lagu apa, Wulan? Aku mau menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita menyanyikan lagu itu bersama, adik-adik. Ayo, teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Hore! Menyenangkan ya, Wulan? Iya, Kak Panca. Aku jadi tambah semangat untuk belajar. Kalian juga kan, teman-teman? Hebat! Nah, karena sudah tambah semangat, bagaimana kalau sekarang kalian latihan? Coba kalian hubungkan gambar di sebelah kiri dengan kalimat yang tepat di sebelah kanan. Baik, Kak Panca. Gambar nomor satu ini kalimat yang tepat apa ya, teman-teman? Iya, benar sekali. Kalimat B. Menolong teman yang jatuh adalah bentuk kita untuk peduli. Bagaimana dengan gambar nomor dua? Hebat! Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Sekarang gambar nomor tiga, teman-teman. Kalimat C atau kalimat D? Benar, kalimat D. Berbagi makanan atau mainan dengan teman adalah contoh sikap adil. Untuk gambar nomor 4, berarti kalimat yang tepat adalah kalimat C. Mengajak teman bermain adalah bentuk kita bisa hidup rukun. Pintar sekali kalian, adik-adik. Teman-teman, sekarang kita istirahat dulu ya. Istirahatnya sudah cukup ya, teman-teman. Sekarang kita belajar lagi. Sekali lagi, hari ini tanggal berapa ya, Wulan? Tanggal 3 Mei, Kak Panca. Kalau 2 hari yang lalu, tanggal berapa? Sekarang tanggal 3. 2 hari yang lalu berarti 3 dikurang 2. Sama dengan 1. 2 hari yang lalu tanggal 1 Mei, Kak Panca. Bagus. Kalau 3 hari yang akan datang, tanggal berapa? 3 hari yang akan datang berarti 3 ditambah 3. Sama dengan 6.
3 hari yang akan datang, tanggal 6 Mei, Kak Panca. Hebat sekali. Wulan, kamu masih ingat tidak? 1 minggu sama dengan berapa hari? 1 bulan sama dengan berapa minggu? 1 bulan sama dengan berapa hari? 1 tahun sama dengan berapa bulan? Dan 1 tahun sama dengan berapa hari? Aku ingat, Kak Panca. Coba kamu sebutkan. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 hari. Sekarang kamu perhatikan penjelasan Kak Panca berikut ini ya. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Perayaan Hari Kemerdekaan selalu spesial di lingkungan tempat tinggal kita. Perayaannya dilakukan selama 17 hari. Seperti yang terlihat pada kalender ini. Perayaan dimulai sejak tanggal 1 dan puncaknya dilakukan di tanggal 17. Berarti berapa minggukah perayaan dilakukan? Ingat kembali, 1 minggu sama dengan 7 hari. Maka untuk menghitung 17 hari sama dengan berapa minggu, begini caranya. 17 dikurang 7 sama dengan 10. 10 dikurang 7 sama dengan 3. 2 kali pengurangan 7 sama dengan 2 minggu. Jadi perayaan Hari Kemerdekaan dilaksanakan selama 2 minggu 3 hari. Kamu mengerti, Wulan? Mengerti, Kak Panca. Sekarang, coba perhatikan lagi ya. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan, panitia melakukan kegiatan amal untuk membantu warga yang membutuhkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 45 hari. Ingat kembali, 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 45 hari sama dengan 30 hari ditambah 15 hari. 30 hari sama dengan 1 bulan. Berikutnya, 15 hari sama dengan 7 hari ditambah 7 hari ditambah 1 hari. 2 kali 7 hari sama dengan 2 minggu. Jadi, 45 hari sama dengan 1 bulan, 2 minggu, 1 hari. Sekarang aku sudah siap untuk latihan, Kak Panca. Perhatikan gambar kalender berikut ini. Sekarang, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku kerja kalian ya. Tahun ini, tanggal 17 Agustus diperingati pada hari ... Betul sekali, hari Selasa. Ayo kita tulis, teman-teman. Selasa. 2 minggu sebelum tanggal 17 Agustus adalah hari ... Iya, benar. Hari Selasa. 2 minggu setelah tanggal 17 Agustus adalah hari ... Hari Selasa juga. Oh iya, kalian benar. Hari Selasa. 15 hari sebelum tanggal 17 adalah tanggal ... bulan ... 17 dikurang 15 sama dengan 2.
tanggal 2 bulan Agustus. Sekarang, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1. 25 hari sama dengan berapa minggu dan berapa hari? 1 minggu sama dengan 7 hari. 25 dikurang 7 sama dengan 18. 18 dikurang 7 sama dengan 11. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 3 minggu 4 hari. Pertanyaan nomor 2. 35 hari sama dengan berapa bulan, berapa hari? 1 bulan sama dengan 30 hari. 35 dikurang 30 sama dengan 5. Jawabannya adalah 1 bulan 5 hari. Berikutnya pertanyaan nomor 3. 33 hari sama dengan berapa bulan, berapa hari? Ini hampir sama seperti nomor 2 tadi, teman-teman. 33 dikurang 30 sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah 1 bulan 3 hari. Sekarang pertanyaan nomor 4. 10 minggu sama dengan berapa bulan, berapa minggu? 1 bulan adalah 4 minggu. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jawaban nomor 4 adalah 2 bulan, 2 minggu. Nomor 5, teman-teman. 3 minggu sama dengan berapa hari? 1 minggu sama dengan 7 hari. 3 dikali 7 sama dengan berapa, teman-teman? Hebat! 21. Jawabannya adalah 21 hari. Sekarang nomor 6. 8 minggu sama dengan berapa bulan? Wah, hebat! Cepat sekali kalian jawabnya. Betul! 2 bulan. Ini mudah ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 7. 2 bulan sama dengan berapa hari? 1 bulan sama dengan 30 hari. 2 dikali 30 sama dengan 60. 60 hari. Nomor 8. 1 bulan 6 hari sama dengan berapa hari? 1 bulan sama dengan 30 hari. 30 hari ditambah 6 hari sama dengan 36 hari. Lalu nomor 9. 3 bulan 1 minggu sama dengan berapa hari? 1 bulan adalah 30 hari. 3 dikali 30 sama dengan 90. 1 minggu sama dengan 7 hari. 90 ditambah 7 sama dengan 97. Terakhir, teman-teman. 3 bulan 2 minggu 5 hari sama dengan berapa hari? 3 dikali 30 sama dengan 90. 2 dikali 7 sama dengan 14. 90 ditambah 14 sama dengan 104. 104 ditambah 5 sama dengan 109. 3 bulan 2 minggu 5 hari sama dengan 109 hari. Pintar sekali. Benar semua jawaban kamu. Hore,
Jawaban kita benar semua, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Aku Tama. Minggu ini aku yang akan menemani kalian untuk mengerjakan proyek akhir minggu. Proyek akhir minggu kita kali ini adalah membuat alat musik sederhana dari benda-benda sekitar. Seru kan? Aha! Ini apa namanya, teman-teman? Betul, pipa paralon bekas. Kalian pasti sudah tahu kan alat musik apa yang bisa kita buat dari paralon bekas seperti ini? Iya, kita bisa membuat seruling. Nah, besok aku akan kembali lagi dan menunjukkan seruling yang aku buat dengan paralon bekas ini. Coba kalian perhatikan, benda-benda apa di sekitar kalian yang bisa dijadikan alat musik sederhana. Sampai besok, teman-teman. Hari ini, aku sudah belajar tentang hari-hari besar nasional, membaca 5 kata, dan menyimak cerita berjudul Menjadi Orang Indonesia Artinya Apa Ya? Lalu, menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, Kak Panca. Aku juga sudah menghitung perubahan hari, minggu, bulan, dan tahun. Bagus! Pelajari kembali apa yang sudah kamu dapat hari ini ya. Baik, Kak Panca. Kita sudahi dulu pelajaran hari ini ya, teman-teman. Besok kita akan jumpa lagi, adik-adik. Sampai besok, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.